Halo teman-teman, ayo bikin telur setengah matang yuk. Ini hasilnya kayak gini nih. Caranya begini, kita masukin telur yang udah dicuci ke dalam panci yang udah ada air. Airnya tuh mesti cover semua telur yang akan kita masukin, oke? Dan kita nyalain api, apinya paling high, paling maksimum. Dan kita rebusnya 7 menit. Kita biarkan dia sampai mendidih. Dan setelah itu kita matiin api. Dan kita tutup pancinya selama 2 menit. Sekarang kita buka lagi dan kita buang air yang mendidih tadi itu, dan kita ganti airnya dengan air yang dingin. Airnya diisi sampai setinggi eggnya, oke? Dan kita tunggu sampai 1 atau 2 menit, lalu kita pindahin ke piring. Sekarang saatnya kita buka. Kita lihat hasilnya, oke? Nih telurnya sangat lembut. Coba kita lihat dalamnya seperti apa. Enak. Itu masih sedikit berair. Enak banget. Suka masih berair begini, bisa tinggalin 3 menit setelah direbus 7 menit. Hasilnya 1 menit tuh beda dengan hasil ini. The last piece. Nyam. Enak banget loh. 2 thumbs up.